Oke, halo guys semuanya, kembali lagi bersama Detektif Kiliaman Channel. Kita lihat suatu gameplay terbaru simulator buatan Indonesia lagi, Bioskop Simulator. Nah, ini sebenarnya adalah satu universe dengan One Night Live dan Candid Simulator. Ceritanya mungkin akan sedikit berbeda. Kalau guys semua ingat yang ada Melif di Candid Simulator, India nih kelanjutannya. Nah, lalu di sini nih kita mungkin hampir kenal lah ya gimana build up-nya. Dan di atas game ini masih dalam tahap pengembangan. Biasanya kan detektif mainnya selalu yang versi fullnya. Sekarang kita coba lanjut dengan proses developmentnya. Nah, ini agar prosesnya tidak ketinggalan, kita lanjut dengan proses pertama pembuatan bioskop terlebih dahulu. Tanpa panjang lebar lagi, let's go. Akhirnya kakak bangun juga. Ayo cepat kak, kita harus siap-siap untuk buka bioskop kita. Melif akan mengajarkan kakak cara mengelola bisnis bioskop keluarga kita. Kelinci lompat naik lift. Ayo cepat ikuti Melif. Waduh, pakai pantun gak tuh? Film. Let's go, ikuti Melif. Ada aja sekarang putih pantun guys. Waduh, gokil gak tuh? Bentar ya. Bioskopnya itu yang ini. Nanti kita sambil jalan-jalan explore juga ya. Banyak sekali ini. Yaudah deh. Nah, mana tuh si Melifnya? Sebentar. Kita ikuti tutorialnya. Maaf tadi. Oke. Nah, kita udah sampai. Sebaiknya kita menunggu para pelanggan datang. Di belakang mesin tiket. Nah, mereka datang. Silakan melayani pelanggannya. Melif batu nih dari belakang. Oke, boleh guys baca tutorialnya ya. Mungkin beberapa udah ada yang tahu. Gunakan mesin tiket untuk terima pelanggan. Terminated, umur 18. Ingat ya, kalau kita punya bioskop, pastiin perhatikan umurnya agar tidak salah. Ini tolak. Umur 44, terima. Kerja bagus. Sekarang pelanggan akan melihat menuju studio untuk menunggu pemutaran film. Cek kondisi studio sebelum nih ya. Bertobat seperti sang detektif. Ayo cepat ikuti Melif. Waduh. Wah, ada proyektor rusak. Gimana? Sini kah? Untung saja mengecek kondisi studionya. Ternyata proyektornya bermasalah. Coba perbaiki dengan kunci. Oke. Ya. Mantap. Tap. Kunci. Oke. Kita perbaiki seperti layaknya montir. Udah ada fitur terbaru. Aduh. Ikut. Mana? Kerja bagus. Oke. Menari seperti barongsai. Ayo tunggu filmnya selesai. Waduh. Nampaknya detektif mau belajar pantun juga nih abis ini. Apa ini? Wow. Ini namanya Terminated ya. Wow. Selalu saja ada pelanggan seperti ini, malah ninggalin noda. Oke. Sabtu ya. Oke. Tap lagi, sapu. Mari bersih-bersih. Oke.
Nah, karena sudah bersih, lift dilasi tahap selanjutnya. Sore-sore makan batagor. Ayo kita ke kantor. Kocak banget. Oke. Okay. Ini adalah kantor yang akan digunakan oleh kakak. Di sini ada PC yang bisa kakak gunakan untuk meningkatkan dan buka fitur-fitur unik. Salah satunya adalah mesin popcorn. Mari kita coba. Oke. Okay. Nah, ada mesin. Buka. Kerja bagus. Sekarang kita sudah punya mesin popcorn. Pelanggan datang masih senang. Selain buka meningkatkan, cek berita loh. Nah, pemilih 4. Ada 4 film yang kemungkinan viral nih. Jangan lupa untuk punya cek setiap harinya. Karena yang viral tuh harga tiketnya mahal loh. Lumayan kan? Nah, milik cek, kita hanya punya film ice cream ya. Oke. Oke. Ganti film. Tayang nanti. Wah, kerja bagus. Sekarang kita sudah malam. Ayo kembali rumah untuk istirahat. Besok harus cek apakah film besok mengikuti film pilihan kakak. Sang elang makan gundur. Ayo pulang nanti. Oke. Nah, traksi dengan renjang untuk tidur. Wow. Tutorial yang mantap. Bicara dengan Melif. Mana orangnya? Wah, bagaimana tidurnya? Melihat tidur kakak pulas karena hari ini kakak ngurus bioskop sendiri. Oh iya, dalam satu hari itu ada 4 jadwal penayangan film. Jangan sampai kecapean. Pastikan untuk beristirahat ya. Wah, wow. 20.300. Widiu, wadidau. Jadi kita bisa keliling dan mengelola bioskop untuk pertama kalinya. Wah, ini akan keren banget. Nah, ini sekarang kita mungkin ngecek-ngecek dulu ya. Oh, sorry. Ada toko musik, ada toko fitness. Nah, bisa ngapa-ngapain juga. Nanti ada beberapa rahasia juga. Jadi jangan lupa untuk ngecek film terlebih dahulu. Dodo. Aduh. Baik. Berita. Waduh, lelah lem nggak tuh. Ntar ya. Jadi kita pertama-tama kalau detektif nih, isi stok film dulu kayaknya. Tidak terjadi hal yang dikhawatirin. Kita akan beli. Waduh, banyak juga ya. Sunrise, ada Jatuh The Curse, Good Boys. Ini apa nih? Lela Land, Ring, dan Mission Possible. Oke, kita beli ini dulu. Telolet ini. Good Boys. Oh, nanti lah ya. Yaudah. Kita balik ke bioskop dulu untuk urus beberapa pelanggan. Ini karena terlalu banyak, sayang banget. Yuk. Terminated. No, ice cream, yes. No. Yes. Yes. Oke. Okay. Sebentar nih. Detektif belum nambah. Oke. Tambah dulu nih kursi pelanggannya. Nanti nggak cukup, bingung. Oke. Nah, tambah. Weh. Bener-bener dah. Oke. Wow, nice. No. Sorry. Duh. Banyak banget yang besar ya hari ini. Bentar. Sip.
No. Bentar ya, kita bisa pesan popcorn juga sini. Sayangnya nggak bisa sekali dua pesennya ya. Nih, sip. Kon merah. No. Aduh. Bentar ya, guys. Ah, pengalaman pertama bikin bioskop agak ada bingung juga sih. Perbaiki, bersih-bersih, dan kalau ada yang ganggu ada bingung sendiri juga sih. Oke. 32, 13, penuh. Oke. Penuh. Tuh. Kalau ada yang seperti itu, kita bersihin aja. Dan secepat naik level nih guys, mantep. Bentar ya, sebentar, banyak banget nih lesson. Aduh, sering rusak ya. Nah, aduh, salah. Saat lagi. Maaf ya, karena banyak banget nih yang, dan ini adalah jam pemutaran filmnya. Kalau jamnya ada di hitam, berarti pelanggannya udah nggak akan kesini lagi. Tepat, Pak. Oke. Masih ada lagi yang pengen ke bioskop detektif? Masih ada lagi dong. No. Yes. Kita tunggu ya sampai orang ini selesai. Jadi kalau awal bagusnya sih kita akan kayak biar di ini dulu deh. Proses pembuatan satu gimana sih jadi seorang pengatur bioskop. Nah, baru kita jalanin misi utamanya agar lebih luang rasanya. Maaf ya, kursinya belum ready nih. Ya, maaf ya. Posisinya dikit nih. Maaf lah. Oke. Banyak banget pelanggannya. Lupa. Kita Ya. Ya, sabar. Nah. Cepet banget naik levelnya, Kak. Oh, detektif. Ya iyalah. Nah, oke. Okay. Sambil mereka nonton film, mari kita cross check dulu nih apa yang bisa kita lakukan. Level 3. Apa nih yang bisa kita bikin nih? Toilet laki-laki. Peralatan nih perlu lah ya. Terutama kalau detektif lihat itu kuin sapu ini. Kunci belum ya, tapi sapu yang agak krusial. Nah, lalu sambil mereka nonton film, kita cek dulu. Nah, ini kan masih ready-ready nih. Nah, tapi bioskop skinnya masih kurang bagus nih. Gimana caranya? Nah, jadi detektif mau ini nih, mau atur soal skin. Aduh, sorry ya kalau agak pilek. Skin dulu. Jadi skinnya di mana nih detektif? Skinnya itu pelan-pelan. Oke, skinnya itu ada di sini guys. Toko eksklusif. Loot book skin. Nah, ini dia. Kita mungkin ambil satu aja ya. Kotak ini deh. Untuk bioskop. Putar. B. Putar.
Nah, Studio Orange B. Oke, sekarang kita atur dulu bioskop kita agar lebih oke. Mana dia? Where is the skin? Mana skinnya? Yang tadi kepencet yang mana ya? Aku bingung nih. Bentar ya guys ya. Yah, buset, ada aja yang ganggu ya. Oi. Ini kalau ada yang ganggu kayak gini, sebaiknya kabur loh. Bener ya. Ini lagi. Oi. Astaga, sumpah. Yuk, kita perbaiki proyektornya. Ada aja yang ganggu, detektif lagi konsen loh. Dah, sorry ya. Ada yang terganggu. Coba kita cek dulu nih. Oke, aman. Sampai di mana kita tadi? Aduh, kan lupa nggak tuh. Bentar, area bioskop. Atau bioskop kali ya? Coba. Ah, di sini ternyata. Aduh, sayangnya untuk skin itu agak random ya dapatnya. Nah. Oke, nuansanya boleh lah ya. Nah, sekarang ini skin sudah. Ah, nama. Nama bioskop. Ini perlu banget. Mari kita ganti jadi. Nah, Yoya Cinema. Wow. Aduh. Banyak pelanggan banget ya hari ini. Terima. Tep. Aduh, salah. Oke, tadi karena ada gangguan detektif juga konsen. Kita bersih-bersih dulu nih kayaknya. Sip. Aduh. Nah, kalau bersih-bersih pakai sapu update 3 nih lumayan cepet. Tadi nggak detektif bersihin lupa. Sorry ya. Jadinya nggak nyaman. Kita ambil dulu sampah-sampahnya. Nanti ada tempat buangnya juga, guys. Oke, udah aman ya. Yuk kita bikin dulu yuk. Astaga, ada aja yang ganggu ya. Popcorn juga kita perbaiki. Nah. Oke, tangan sip. Biru dulu. Sindiket. No. Terima. Jangan meleset. Duduh, oh salah. Oke. Okay. Oh, udah penuh. Tolak. Kenapa ya? Ini jadi pertanyaan juga. Kenapa yang orang-orang umurnya kurang dari syarat? Itu pertanyaan sih. Yang kurang dari syarat pengen banget nonton yang film umum di atas syarat. Itu pertanyaan ya guys ya. Gimana sih emangnya? Nah, kita tambah dulu deh layanannya. Mana dia? Mesin. Aduh, sorry. Mesin soda kita buat juga. Nih. Nah, ini kan cocok. Nah, ini. Oke. Wah, langsung minta dia dong. Ya. Sip.
kadang-kadang susah sih mencet-mencetnya nih guys. Kita apa? Oke, no, oke, no, no. Oke. Nah, naik level lagi, cepet guys. Wow. Oke, kita bikin dulu. Nah, ada pelanggan menyebalkan. Wah, jadi ini ada tutorial tambahan. Ntar ya, kita bikin dulu. Kasian. Mana nih pelanggan menyebalkan yang kita cek? Kamu bisa memantau menggunakan CCTV menggunakan nomor di bawah, nomor ruangan studionya. Oke, ini nih. Ada yang nelpon, ada yang kamera, ada yang gitu-gitu lah. Nomor 2 aman. Jadi, caranya adalah kita tinggal cek bla bla bla. Sita. Sita. Dan kebuk. Tuh, tenang ya. Baik-baik di sana. Kita dapatin lah ya, skin bioskopnya jelek juga soalnya. Kotaknya lobby ini sip. Let's go. Selasar, aduh kacau aja. Selasar biru B. Oke, yuk kita atur skinnya dulu deh biar lebih beres. Area bioskop lebih kostumisasi masa. Oh, gigi. Nah, selasar biru ini boleh lah. Mungkin kurang ini aja sih guys ya, karena masih belum, nanti di next video lah detektif lebih atur skinnya. Nah, sekarang kan kita harus buang ini nih, buang sampah dulu pada tempatnya. Caranya tinggal ke sini, lalu kita sip. Sip. Dan barang yang disita ini enaknya kita ke tempat ini deh, tempat barang bekas. Barang bekasnya di mana? Ikuti saja detektif ya. Kita ke sini, lalu belok ke sini. Nah, ini dia nih toko bekas. Jual ya. Nah, dapat 20 coin. Mantap. Nah, itu sudah. Sekarang kita ngapain ya? Fitness dulu kali. Boleh. Nah, dapat 500. Banyak juga ya. Ingin mati otot? Pergilah ke gym setiap hari. Beban supaya terisi penuh. Ya dah. Dan di fitness center, tapi harus bayar 100. Ya dah. Sedangkan latihan sepuasnya. Oke, thank you. Dan di sini juga ada beberapa tempat yang detektif pengen tunjukin lah ya. Selasar sudah, kita tingkatin lagi lah ya, sedikit lagi. Palatan sudah, ini sudah, musik 1000-2000. Boleh lah sih, boleh-boleh. Agar nggak terlalu banyak hancur. Dah. Oke, sekarang kita tinggal ini. Oh, masih ada 3 menitan sebelum kita tutup. Oh ya, kesini dulu nih. Nah, ada yang ingin detektif tunjukkan. Kita tinggal pukul 1, 2, 3, 4. Nah, sudah mulai ringsek. Artinya 7, 8, 9, boom.
ada uang. Dapat 500. Hah? Oke. Sebentar. Ada-ada aja nih. Yang mana dia keluar? Oh, mereka akan pergi ke toilet. Toiletnya bersih. Oke. Ah, ada-ada saja. Gimana yang rusak? Nih. Oke, mana lagi? Si rusak? Oh, yuk kita bersih-bersih lagi yuk. Nah, kalau bersih-bersih kayak gini kan cepet. Oke, sampah popcorn ambil dulu. Oke. Nah, lagi. Nah, bersih sekilap mungkin. Ngomong apa? Ya dah, yuk kita atur lagi. Wah, sudah menunggu pelanggan setia ya. Yuk. Nomor 10, 0, 14, oke. Oke, 0, oke. Kenapa mesinnya cepat kali rusak? Tetap. Kita mau bikin popcorn biru dulu. Oke. No. Oke. Yes. Oke. Tap. Nah, kelihatannya bisa selesai nih. Ini nanti kita atur lagi ya. Yuk. Banyak banget pesan ya. Oke. Tuh. Kita perbaiki lagi nih. Wah, sudah 30 menit guys. Mungkin segini dulu lah kali. Mana. Kamua sen biru. Tur. No. Ada saja nih. Sip, naik level, ada misi baru. Oke, ntar kita atur di mesinnya, habis itu kita end kan ya. Itu lagi, no. Tuh pelanggan, nah udah kali ya. Si ada lagi nggak yang mesen nih? Banyak banget sumpah. Duh. Oke. Nope. Ini bilang. Dah ya, gak ada lagi. Detektif motor apa nih? Karena levelnya sudah 5. Mari kita lihat. Oke, sudah ya. Kita buang sampah dulu. Sabar. Bentar ya. Kita langsung cek aja. Wah, ini ada yang lucu sih. Oke. Kalau aduh, untuk yang tidur, tinggal kita kasih bunga agar tumbuh. Oke deh, kita buang dulu
Lah, mesin yang mesen dong. Tuh, sana. Ada-ada aja lagi. Pan, hari udah malam loh. Nih, tuh. Sini, tuh. Kita ganti. Ini toko eksklusif, toko otak. Ambil, aduh, lobby. Tukar yang ini. Putar satu kali. Yes. Ya adalah nggak apa-apa. Dapatnya selasar mulu sih. Oke, kita ini dulu. Nah, pas juga ya harinya. Tinggal apa. Atur lagi. Katanya di next video kita langsung misi kan ya. Biar nggak terlalu ini. Lalu kita akan build up lagi bioskopnya. Biar agar lebih top ya. 35 menit ya. Ya, you know lah. Gimana sih membangun bioskop itu nggak gampang. Ya. Lalui dengan baik dan benar, itu sudah mantap. Sip. Hari juga sudah malam. Nanti kita detektif tunjukin beberapa trik lagi. Level sudah level 5. Yap. Oke lah guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Di next video kita langsung ke chapter saja. Yang di mana? Gini aja, di next video itu kita kemungkinan besar akan ketemu dengan sini. Kenapa harus tekan J ya, ya ampun. Nah, sama bapak ini nanti di next video ya, kita bikin. Ya dah, gak apa-apa. Ini adalah progres yang bagus. Tetap support detektif dengan cara klik like yang banyak dan share teman-teman lainnya guys ya. Oke. See you in the next video. Bye and ciao.